Kanti-Kanti, senang sekali Dede bisa menemani Kanti-Kanti di rumah dalam program Made in Jambi. Eloknya. Nah, Kanti-Kanti di rumah tahu nggak sih sekarang tim Made in Jambi sudah berada di SMK Negeri 4 Kota Jambi. Kira-kira kita mau ngapain ya? Nah, edisi kali ini spesial banget karena kita akan mengikuti pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dari siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi. Pasti Kanti-Kanti di rumah penasaran kan? Ingin tahu seperti apa pelaksanaannya? Yuk, ikutin terus Made in Jambi, eloknya! Savannah, I'm coming home, Savannah. Nah, Kanti-Kanti, tahu nggak sih dari 104 SMK yang ada di Provinsi Jambi, ternyata hanya ada satu SMK yang termasuk dalam sekolah revitalisasi. Nah, SMK Negeri 4 ini merupakan salah satu SMK revitalisasi, yang artinya sekolah tersebut telah berhasil mencapai semua program yang telah dicanangkan. Untuk episode kali ini, tim Made in Jambi berkesempatan kembali mengikuti rangkaian kegiatan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi kedua melalui LSM atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Untuk memulai kegiatan pelaksanaan uji sertifikasi, tentunya sekolah membuka secara resmi kegiatan ini. Yuk ikuti terus Made in Jambi, elok nian. Untuk uji sertifikasi kompetensi SMK Negeri 4 tahun ini, kita melaksanakan uji sertifikasi dengan menggunakan lembaga sertifikasi profesi dari BNSP Pusat, di mana pada tahun ini untuk perhotelan kita menggunakan Tri Bakti dari Bandung. Kemudian untuk jasa boga kita menggunakan Jasa Boga Indonesia, itu dari Jakarta. Dan untuk kecantikan kita menggunakan LSP P3 Kecantikan Jakarta. Dan untuk tata busana kita menggunakan Industri Sertifikasi Agensi Tata Busana dari Jakarta. Di mana pada tahun ini seluruh siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 4 Kota Jambi, mereka melaksanakan uji sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi. Untuk uji sertifikasi itu jumlah seluruh kelas 12 itu kita berjumlah 417 orang. Nah, untuk dari jasa untuk perhotelan itu nanti yang akan diuji oleh lembaga sertifikasi Bakti Usada Bandung itu sebanyak 99 orang. Kemudian untuk jasa boga Indonesia itu nanti akan menguji dah LSP P3 Jasa Boga Indonesia itu berjumlah 75 orang. Dan untuk kecantikan nanti akan diuji oleh LSP P3 Kecantikan Jakarta. Untuk rambut itu berjumlah 26 orang dan kulitnya 35 orang. Sementara untuk tata busana nanti kita akan diuji oleh LSP P3 Industri Sertifikasi Agensi itu dari tata busana dari Jakarta itu berjumlah 114 orang. Di mana pelaksanaannya yang insya Allah kita mulai nanti dari tanggal 3 ini sampai tanggal 7 April. Nah, Kanti-Kanti Made in Jambi, tahu nggak sih? Di tahun 2019 ini, pihak sekolah kembali mendatangkan asesor lembaga sertifikasi profesi ternama dari Jakarta sebagai upaya sekolah untuk meningkatkan daya saing peserta didik. Thank you.
Ya, kita harapkan dengan kegiatan sertifikasi kompetensi ini, hari ini sudah dimulai oleh SMK 4, kita harapkan nanti seluruh SMK di Provinsi Jambi dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh SMK 4 pada saat ini. Ya, belum banyak sekolah yang melakukan, tapi mungkin sudah ada beberapa sekolah. Tapi bagaimanapun, Provinsi Jambi sudah juga melakukan kegiatan uji sertifikasi kompetensi ini di beberapa tahun ini. Hanya saja barangkali jumlahnya yang memadai. Mengingat jumlah siswa kita yang sampai tamat setiap tahun itu jumlah kita 4.000 siswa. Ya, untuk tahun depan kita targetkan pertama dari pihak dinas bagaimana kita menambah jumlah siswa kita. Dan juga kita himbau dan kita memberikan contoh kepada sekolah-sekolah lain agar bisa mencontoh SMK 4. Mudah-mudahan sekolah lain juga bisa untuk melakukan uji kompetensi. Kembali lagi di Made in Jambi, elok nian. Nah, kanti-kanti, sebelum siswa SMK Negeri 4 melakukan praktek kecantikan kulit, terlebih dahulu mereka harus mengisi biodata dan angket dari lembaga sertifikasi profesi. Tuh, kanti-kanti, serius banget kan ya mereka ngerjainnya. Nah, kanti-kanti, setelah mereka melakukan uji sertifikasi, selanjutnya mereka praktek langsung nih. Tuh, lihat, seru banget kan ya? Dedeh juga mau dong di facial sama mereka biar kulit menjadi lebih segar dan cerah. We'll be right back.
Saya dari Sekolah SMK Negeri 4 Jambi yang berjurusan kecantikan kulit telah melakukan ujian LSP dan saya telah melakukan perawatan wajah tidak bermasalah. Dan di sebelah saya adalah klien saya praktek tadi. Dengan diadakannya ujian LSP, semoga menjadi pengalaman di bidang kecantikan. Made in Jambi, eloknya. Made in Jambi, elok nian. Nah, kanti-kanti setelah kita facial-facial manja, selanjutnya kita intip yuk ujian tata busana siswa SMK Negeri 4 Kota Jambi. Kami sudah merencanakan sejak beberapa bulan sebelum pelaksanaan sehingga pada bulan 11 kami telah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh ketua program kalian bahwa kita adalah SMK revitalisasi. Maka untuk uji sertifikasi kompetensinya kita tidak lagi menggunakan UKK tapi harus menggunakan lembaga sertifikasi profesi LSP P3. Yaitu yang independen, sehingga mereka memang benar-benar menguji anak kita kompeten atau tidaknya tamatan yang kita bakal luluskan setelah nanti melaksanakan uji sertifikasi tersebut. Oke, kanti-kanti jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah yang satu ini akan ada yang lebih menarik lagi. So, tetap di Made in Jambi, eloknya! Terima kasih kanti-kanti masih di Made in Jambi, elok nian.
bahwa ternyata siswa SMK Negeri 4 jurusan patiseri dan tata boga sedang ujian praktek nih. Pastinya praktek uji sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang patiseri dan tata boga. Panduan dari BNSP, jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, dan kriteria-kriterianya juga pun kita mengikuti standar kualifikasi kerja nasional Indonesia SKKNI. Jadi kita tidak mengecek sesuai dengan kebutuhan industri sebetulnya. Karena itulah yang memang kebutuhan industri minimal standar itu. Sebenarnya kalau standar nilai, kalau yang namanya standar SKKNI itu minimal. Jadi sebenarnya harus kompeten di keseluruhan unit yang akan kita ujikan. Persyaratan itu sebetulnya kalau untuk ini yang penting ada sesuai dengan skema yang mereka ujikan, akses seperti itu. Jadi itu aja, jadi sesuai dengan SKKNI dan juga KKNI-nya. Kayaknya ada yang harum-harum sedap, jadi bikin lapar nih Kanti-Kanti. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered. Wah, sedap Kanti-Kanti. Ada yang sedang membuat nasi goreng, kue, bolu, yummy. Everything, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Semua siswa selesai, selanjutnya akan dilakukan penilaian. Wah, semoga enak ya Kanti-Kanti hidangannya. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Uji sertifikasi hari ini di tanggal 4 pelaksanaan praktek, alhamdulillah kita sudah mulai dari pagi tadi dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Karena untuk bisa melaksanakan uji sertifikasi itu kita harus verifikasi dulu TUK-nya. Dan TUK-TUK yang kita miliki di SMK Negeri 4 Kota Jambi alhamdulillah sudah mendekati atau sudah standar lah untuk uji sertifikasi untuk level 1. Kita uji kompetensi bagi siswa SMK 4 ini, ya kita harapkan nanti mampu dunia industri pariwisata dapat menampung anak didik yang telah lulus dan juga sudah mempunyai uji kompetensi sertifikasi, sehingga mereka punya daya saing dengan teman-teman dari daerah lain, bahkan mungkin bisa diakui untuk bekerja di industri pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri.
kami memang ada program-program dalam kaitannya untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya bagi anak didik, khususnya SMA, SMA. Itu kita melalui program Go to School maupun kegiatan-kegiatan lain dan rangka peningkatan sumber daya anak didik. Harapan kita dan kedepannya mudah-mudahan anak-anak yang tamat dari SMK Negeri 4 Kota Jambi yang lulus uji sertifikasi, mereka mendapat pekerjaan dengan mudah. Karena lembaga sertifikasi itu merupakan syarat untuk mencari pekerjaan. Di mana sertifikasi yang kita lakukan ini, anak-anak bagi yang lulus nanti akan mendapat standar yang levelnya adalah level ASEAN. Jadi mereka bisa bekerja di negara manapun bagi yang lulus. Bagi yang tidak lulus, mereka hanya mendapat surat keterangan pernah ikut uji sertifikasi dan mereka juga kita berikan sertifikat UKK. Kami dari Dua Perhatian Seri 1 Made in Jambi Eromnya. Nah, Kanti-Kanti lengkap sudah ya pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi di SMK Negeri 4 Kota Jambi. Seru banget kan ya? Semoga semua siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi lulus dan mendapatkan sertifikat keahlian masing-masing. SMK bisa! Kanti-kanti Made in Jambi, nggak kerasa udah setengah jam kita berada di SMK Negeri 4 dalam rangka mengikuti pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Nah, harapannya ke depan semoga siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi ini bisa lulus 100%. Amin, amin. Kemudian siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi juga semoga bisa mendapatkan sertifikat dari keahliannya masing-masing. Nah, untuk sekolahnya sendiri semoga semakin jaya, semakin maju dan bisa menjadi contoh yang baik nih untuk sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Oke, karena kita udah di akhir acara, kita bersama tim Made in Jambi pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap ikutin terus ya program Made in Jambi. Eloknya. Bye-bye.